Nih, habisin aja. Kalau kurang, nanti minta lagi aja ke Bibi. Bibi, kamu tinggal di sini juga? Iya. Bibi maksudnya pembantu rumah tangga di sini. Oh. Kamar kamu doang? Udah seluas satu rumah aku deh. Gede banget. Kapan-kapan aku boleh nginep di sini nggak ya? Aku sih bye-bye aja. Tapi mamaku pasti gak izinin sih. Hah? Kenapa gitu? Soalnya dulu aku punya teman kayak kamu. Tapi dia diem-diem nyuri barang aku. Ih, tapi kan aku bukan pencuri. Kata mama, maling memang gak pernah mengaku. Aku gak pernah ada niatan nyuri barang-barang kamu kok. Beneran deh. Kalau aku kasih mainan aku ke kamu, kamu mau kan? Teman aku yang dulu pasti tanya gitu, juga jawabannya sama kayak kamu. Maksud kamu aku pasti nyuri? Ya, tergantung kamu. Kalau kamu pengen mainan yang mahal-mahal dan dibeli di rumah negeri ini, bisa aja kan? Aku emang gak pernah punya mainan mahal kayak kamu. Tapi ayah aku selalu bilang kalau mencuri itu hal buruk. Jadi kalau aku mau punya sesuatu, ya aku harus nabung untuk itu. Aku cuma bercanda. Serius amat. Yuk, main lagi yuk. Oh iya, kalau kamu mau mainan, kenapa harus nabung dulu? Tinggal minta sama ayah kamu aja kan? Enggak. Kalau aku minta sama ayah, berarti ayah akan berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih malam dong. Aku jadi gak bisa main sama dia. Bikin PR, nonton, makan bareng, terus tidur peluk ayah. Jadi mending aku sabar aja deh nabung. Dan ngabisin waktu sama ayah. Kalau ayah kamu? Kalau aku sih, dia jarang pulang. Dia selalu keluar kota ataupun negeri. Tapi dia pulang, dia selalu bawa mainan baru buat aku. Jadi meskipun jarang ketemu, aku tetap senang. Oh. Oh iya, kemarin tuh ayahku bikinin mainan dari karton warna-warni. Ada rumah-rumahan, sampai perabotannya juga buat boneka-boneka aku. Kita juga main tebak-tebakan. Yang kalah, mukanya dibedakin. Terus kamu tahu nggak? Ayahku tuh kalah terus. Mukanya jadi seputih tahu. Lucu banget deh pokoknya. Terus hari ini, ayah sama ibu janji buatin popcorn. Buat nanti malam, kita nonton TV deh bareng-bareng. Kamu mending pulang aja deh. Aku capek, ngantuk. Aku mau tidur aja. Sore, aku juga ada les piano.